untuk memberikan perhatian khusus ke Kalimantan Selatan, karena mesti dibantu Kalimantan Selatan ini bertransisi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi kreatif. Justru Ulun melihat bahwa event-event seperti Haul Guru Sekumpul, Ibu Deputy mesti lihat itu. Jutaan orang datang ke situ, dan itu festival bersedekah. Saya melihat semua berlomba-lomba untuk berbagi. Nggak ada yang kekurangan makanan. Ini sepanjang jalan orang bagi air mineral, bagi makanan. Saya belum pernah melihat di seluruh dunia. Dan ini kalau kita buat MAIS terbesar di dunia, Haul terbesar ini ada di Haul Guru Sekumpul.